Halo Samir, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila dan ada Dimas di samping aku. Jadi aku main malam-malam karena aku baru sempet online Roblox lagi. Maafin banget yang pengen mabar bareng. Dan ya, hari ini aku pengen nge-gym karena aku ngerasa gendut banget dan itu tuh gak asik banget. Jadi nanti aku kalau misalnya summer time di Fashion Frenzy aku gak kelihatan cantik lagi. Jadi let's go, langsung saja kita nge-gym, Samir. Oh, apa katanya? Welcome to the gym, I'll be your trainer, let's get started. Anda Agung Hercules bukan? Kenapa badannya berotot banget kayak Agung Hercules? Kenapa aku jadi ngomongin Agung Hercules? Nanti aku tiba-tiba nyanyi itu lagi apa? Getar, cita tak dapat dihindar lagi. Lewat mana ini? Kesini mungkin ya? Apa katanya? Please enter live, Mr. Fitness is waiting for you. Okay, dan ya Saber, kalau kalian suka sama series Roblox, komenlah Saber. Dan sini main sama aku, okay. Chin up bars, use me as a boost, okay. Naik ke sini, tidak. Ah, okay. Oh my gosh, aku takut deh kalau udah kayak gini-gini. Nisa, fokus and voila, yay, bisa. Oh, sekarang kita harus lompat-lompat melewati barbel melayang. Gak melayang sih, ini sebenarnya barbelnya ada di atas air-air ceritanya. Jadi tips dan jatuh Nisa mati ya. Oke Saber, jadi kata buku Tatang Sutarman, kalau pengen ngurusin badan kita harus membakar kalori ya, membakar kalori sebanyak mungkin. Kita harus olahraga, lari, yoga. Mati Nisa, gak tahu kenapa mati saya juga. Jadi katanya kalau pengen cepat kurus, kalori yang kita asup, kalori yang masuk ke tubuh kita harus lebih sedikit daripada kalori yang kita keluarkan. Kalori yang kita keluarkan itu bisa kayak beraktivitas, lagi treadmill ya, capek ya ayah. Ya, kayak gitulah Saber. Apa sih kok jadi gak jelas ya Nisa? Oh, kita harus ngelewatin pipa berkarat yang mati kan Nisa, padahal gak ngapa-ngapain. Saya cuma loncat doang, Saber, saya juga bengong. Dan baiklah, kalau gitu kita ulangi lagi. Kita harus melewati rintangan pipa berkarat yang saya juga nggak tahu faedahnya apa dan saya mati lagi. Mungkin jangan terlalu dekat kali ya, karena si pipa berkarat ini beracun. Nisa, ya capruk banget. Dan halo untuk teman-teman yang gabung sama saya mati lagi. Duka begitu terang. Saya paling bawah dong, Saber. Sedih banget ya. Vola! Bisa, bola. Oke, akhirnya bisa. Bola, the power of bola. Ternyata yang menyelamatkan saya. Dan ini saya agak-agak mati, deg-degan. Ya tadi kelebihan dong, hello. Oke, kali gitu mari kita ulangi lagi teknik bola. Bola, yes please. Bola, bola. Oke, finally saya bisa juga. Watch out for the punching bags. Oke, okay. Jadi kita gak boleh kena punching bags. Karena punching bags itu mematikan, Saber. Ya, saya juga nggak tahu kenapa punching bags mematikan. Mungkin di dalamnya ada racun. Duka, begitu terang. Dan checkpoint, please. Oh, kita harus melewati barbel. Barbelnya nggak ngapung sekarang. Mungkin Agung Hercules-nya nggak ada di sini. Jadi barbel tidak melayang. Nisa receh banget. Dan checkpoint, cute. Dan sekarang kita harus melewati barbel kecil, bukan? Entahlah. Yes, maybe. Yeah, kita harus melewati barbel ini. Yes, dong. Bisa, Nisa. Dan sekarang kita checkpoint lagi. Oh, okay. Don't care. I want to see those legs moving. Okay. Jadi sekarang kita diuji coba ya untuk latihan otot kaki. Jadi kita harus sering-sering melompat-lompat. Jadi baiklah, kalau kayak gitu kita abaikan noda-noda yang tercecer di tangga ini. Dan kita terus melaju untuk menguruskan badan, membakar kalori maksudnya. Terus kita harus melompati apa ini namanya, garis-garis kehidupan yang sangat menyakitkan. Tenyambung, asa tenyambung dan saya die. Saya mati tertawa karena udah berapa banyak kalori yang saya bakar hari ini? 1000 udah nyampe? Nggak nyampe ya. Ngebakar kalori berapa? Lari aja kayaknya nggak nyampe 150. Oke, Nisa mati dengan sengaja. Tadi telat dong Nisa ya. Apa namanya? Lompatnya kali ini fokus. Fokus. Yuk. Yo, Nisa fokus. Fokus. Ipa. Dan ada Irfan juga. Halo Irfan. Selamat datang di dunia Roblox yang kejam ini. Aduh, Nisa sabari pilek iya teh. Maafin ya Saber, oke. Serius, jangan kebanyakan capruk. Oke. Finally, alright. One more time and go and bola and selesai sudah ya lo lompatannya. Dan sekarang kita harus melewati, oh ini merupakan keringat yang berceceran dari para pengunjung apa ini teh, pengunjung gym yang lagi pada treadmill. Dan kita harus melewati rintangan
apa itu teh keringat berceceran supaya kita tidak terpeleset seperti Dimas tadi jatuh ya Dimas. Oke sekarang kita harus melewati ini juga, aku nggak ngerti ini gimana. Oh udah biasa aja nggak usah lompat sih ya. Oke dan bola, oh saya dimakan oleh pria raksasa ini, raksasa. Great, he ate us. Move the slide, feel the burn, burn baby burn. Oke, ini apa? Meni gosong gitu, itu kayak burger udah bulukan ya. Dan ini ayam. Terus ini apa lagi? Ini juga saya nggak tahu apa, nggak jelas. Checkpoint. Oh, kita harus ngelewati rintangan apa ini namanya tulang belulang. Jadi kalau pengen dapat tight legs, kita harus sering-sering lompat-lompat di obi ya, Saber. Dan checkpoint. Dan ini apa? Ini darah, sel-sel. Duka bioge terang sampai. Oh licin ya ternyata lantainya. Mari kita lanjutkan lagi. Oh Nisa mati. Coba sih pengen sekali gitu ya punya kekuatan main Roblox obi ya terutama dan gak mati. Bisa nggak sih? Bisa kayaknya mah kalau niat mah ya. Dan banyak berlatih of course dan bola. Oh kita bakalan masuk ke zona. Zone. Oh my gosh, no. Kita keluar dari ya enggak usah disebutkan karena itu agak inappropriate. Oh, kita disuruh lompat. Oh, lompat indah karena kita mau renang ya. Oke, dan ini tinggi banget. Hello. Siap. Wih, dan kemudian rintangan berikutnya kita harus naikin rubber duck ini. Oke, dan saya mati kena air kolam renang mati. Mungkin kaporitnya terlalu, ya aku sampai sekarang belum bisa mastiin kapan waktu pasti aku bisa main bareng sama kalian. Karena aku juga masih mati dong ya. Masih gak tahu. Kadang aku mainnya di hari-hari yang random gitu, maafkanlah ya Saber. Baiklah, kita coba sekali lagi, kita menaiki tangga. Apa ini, perosotan ya? Bukan perosotan lah, seluncuran. Bukan seluncuran juga. Ya pokoknya gitu weh, sekarang kita harus melewati. Oke, mati lagi, kapan Nisa gak mati? Oke, kita coba sekali lagi dan sekarang mesti bisa. Kalau gak bisa, asang ngerakin ya Saber. Oke. Kita naik lagi dan harus lebih berhati-hati. And boom, bayah bukan. Dan lompat ke sana, lompat ke sini. Lompat ke sana, lompat ke sini. Hilangkan semua masalah di muka bumi ini dengan sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya. Now sini, Sa. Avoid those basketball. Oke, kita harus menghindari bola basket karena bola basket tidak baik untuk kepala ya. Kalau kena kepala nanti kamu bisa benjolan. Now, si checkpoint. Oh, kita harus lompati apa ini namanya? Yang buat lari ya. Ya, itulah pokoknya saya lupa namanya. Emang gak tahu. Now, it's time for the final test. Run. Okay, kita bisa lari. Okay. Mati. Ketabrak mobil. Makanya kalau lagi di jalan raya, jangan lari-lari. Nanti ketabrak mobil. Is that deh. Kalau udah is that kan nanti gimana? Sedih ya, kita gak bisa main obi lagi. Okay, dan sekarang. Smooth. Kriminal, bukan deh. Oh, keren. Saya bisa menyelesaikan obi dengan sukses. Yay, congratulations, you're fit. Yes, of course. Jadi sekarang udah langsing lagi dong aku. Yay. Jadi udah bisa nari bumba ya. Oh, coba kita coba main ini. Yay, click to glide. Oke. Okay. Oh, lucu banget. Press key to drop bombs. Jump to stop gliding. Oke, okay. Lucu. How cute. Udah saya nggak mau yang kayak gini-ginian lagi lah. Oke, sampai di sini dulu ya main Roblox Obi Get Fit. Apa sih? Tadi Escape Gym ya? Aku lupa. Makasih juga buat teman-teman Saber yang udah nemenin main. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Salam generasi kreatif and poi-poi.